Salam olahraga. Salam olahraga. Forte. Salam olahraga. Saya bersatu kita juara. Baik para pemirsa sekalian, pemirsa Kopi Sumut Corong Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Ya. Kali ini kita berada di outdoor. Ya, beda dari biasa ini. Oh, beda yang biasa. Kalau biasa kita indoor, ini kita main outdoor. Outdoor. Dan saya bersama Lemon. Ya, dan Morang Panggabean, ya. 2M, host di Kopi Sumut. Episode kali ini, sekarang kami berdiri berada di Sport Center Sumut. Sumut, ya. Oh, di kawasan Sumut. Jalan Pancing atau William Skandar lah ya. William Skandar, Medan Estate. Medan Estate. Medan Estate. Jadi, hari ini kami akan mereview beberapa venue yang akan dipersiapkan untuk PON ke-21 Aceh Sumut. Ya. Kita mulai nanti dari gedung GSG. GSG gedung ya, yang paling besar di sana itu. Nah, GSG. Ada Gor Futsal. Ada Gor Futsal. Sebelah sana nanti ada gedung bowling. Gedung bowling. Kemudian stadion mini untuk sepak bola putri. Oh ya. Dan untuk balap bermotor. Balap bermotor. Oh, ya. Jadi setidaknya ada 5 ya, Leh. Ada 5 sport center yang ada di kawasan ini. Kawasan. Dan di sini juga berdekatan. Ada gedung apa? Ada Astaka. Astaka, tempat ini bisa untuk pameran bisa, upacara-upacara bisa. Nah, kemudian mungkin-mungkinan di sini Leh apa? Apa namanya? Drum band. Oh, drum band juga ada di sini. Kemungkinan ada di sini. Tapi tidak di Kuala Namu. Ya, ada beberapa nomor ya. Ada beberapa nomor ya. Kemungkinan di sini. Baik para pemirsa sekalian, ikuti kami nanti untuk melihat kondisi beberapa venue yang ada ya, di sini. Ya, GSG ya. Kemudian kami akan nanti akan berbincang-bincang dengan pejabat terkait ya, dengan bidang sarana prasarana di Sporas Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, ikuti kami. Yo, yo, oke. Salam olahraga. Wotep. Salam olahraga. Jaya. Kawan-kawan semua, pemirsa pecinta Kopi Sumut, saat ya. Ini kita ada di depan pintu masuk gedung serbaguna ya. Iya, ya, di pintu utama. Di pintu utama. Inilah ya. Venue yang sebetulnya sangat representatif ya. Ini gor ini kalau nggak salah dibangun tahun 2003 di masa gubernur dijabat almarhum Bapak Rijal Nurdin. Saat itu dia dicanangkan untuk kita tuan rumah Porwil 2007. Porwil ya. Tapi kita hanya bisa berencana. Penyelesaiannya lewat ini, Leh. Iya, iya, iya. Gedung ini berkapasitas ada 8.000 penonton, ya. Kapasitas 8.000 penonton. Dan untuk PON nanti akan digunakan untuk cabur senam. Senam, wushu. Wushu, ya. Iya. Dan senam kan terbagi artistik, apa segala macam. Iya, di sini, iya. Ya. Dua cabur itu kemungkinan ya bisa bertambah. Bisa bertambah. Kondisi nanti. Baik, pemirsa. Kita akan ke dalam. Ke dalam kita, nah, kita ya. Kita review ini di dalam. Lagi apa juga ini, Leh? Lagi renovasi juga. Iya, sekarang lagi berlangsung perbaikan-perbaikan di luar halamannya. Termasuk mungkin inilah, ada lagi namanya. Iya, logo. Serbaguna ini kan nggak ya. Tahu orang, kan ya, okay. Gitu. Ayo, baik. Sama-sama kita ke dalam ya. Let's go. Let's go. Baik, pemirsa. Kami sekarang memasuki pintu dari pintu utama. Ini ya. Termasuk pintu VIP nih. VIP ya. VIP. Ini lobby ya, Leh. Ini lobby. Sini ada ruang penyambutan. Jadi kalau sekiranya tamu-tamu VIP, mungkin sebelum masuk ke dalam, ya, mari dulu. Ruang tunggu dulu ada di sini. Ada ruang tunggu di sini. Ya. Baru kita masuk melewati tangga di sini yang kayak tangganya ini ya. Ya, agak megah lah memang. Kita bangga lah punya gedung seperti ini di Sumatera Utara. Mudah-mudahan lah ya lah. Ya, mudah-mudahan ini para kontingen nanti memang bisa sangat representatif ya, lah ya, ini. Cocok ini kita ini kan pertandingan untuk PON. We'll be right back.
Pemirsa sekalian, sekarang kami sudah berada di dalam gedung serbaguna Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pak Budi ya, dari Pak Muhammad Miradi Pardede. Pardede dari bidang sarana prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Pak Budi. Sore Pak. Terima kasih bisa hadir bersama kami di tengah-tengah podcast Kopi Sumut ini ya. Sama kita ketahui GSK merupakan salah satu venue yang digunakan untuk PON 2024 ini. Tadi kita dari luar kita lihat sekarang ini GSK lagi berbenah. Berbenah ya. Ah, bisa Pak Budi jelaskan apalah memang tahapan-tahapan untuk pembenahan yang menyangkut PON ini Pak Budi? Ya, untuk GSK ini nanti digunakan untuk venue pertandingan senam dan wushu. Ya. Kita dari bidang venue sudah mempersiapkan untuk perbaikan-perbaikan ataupun kelengkapan dari venue untuk pertandingan tersebut. Sini sudah kita adakan perbaikan baik kelengkapan-kelengkapan untuk gedung. Sini nih, tahun ini kita ada kelengkapan perbaikan fasilitas seperti perbaikan kamar mandi, selama ini banyak dikeluhkan seperti sampaikan ketua kan, kamar mandi dan fasilitas lain di luar. Dan kita sudah melengkapi tahun ini juga untuk pendingin ruangan sudah selesai pelaksanaannya. Mungkin nanti yang lain di luar juga untuk fasilitas pendukung parkir atau apa sudah dilaksanakan. Oh, parkir basement ya, juga perbaikan ya. 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 Itu bisa menampung. Dan ini kapasitas penonton yang tertampung ini 10.000 penonton. 10.000 ya. Penonton. Jadi harapannya nanti untuk dua cabang ini, senam dan wushu ini dipertandingkan di sini. Kalau saya tidak salah, waktunya bersamaan. Jadi nanti lapangan ini dibagi dua. Oh iya? Iya. Oh tidak beda hari dia? Itu udah pastinya. Kemarin ada waktu dia dibagi dua. Karena maka disandingkan kemarin kan untuk cabang hoki. Tapi karena mungkin tidak mungkin karena cabang hoki menggunakan bola, dipindah ke cabang wushu. Gitu. Cabang terakhir Pak. Itu mungkin Pak. Jadi bisa kita sampaikan penjelasan untuk gedung GSK ini. Rencananya kalau target kita kapan bisa rampung nih penyelesaian renovasi ini? Tanggal 27 Agustus Pak, untuk semua fasilitas untuk melengkapi. Sebetulnya rehab aja nih, rehab-rehab fasilitas rehab. GSK. Oh, hanya saja mungkin tidak sempat lagi untuk kita tes ya. Masih ada waktu itu Pak. Kalau 27 September terlalu mepet, sudah tidak mungkin ya, lagi kan. Dan juga tes ASI mungkin segala macam tes kan. ASI udah. Tes ASI sudah oke ya. Oke. Mungkin memang belum dihidupkan. Belum dihidupkan ya. Artinya kan untuk venue PON itu kan ada peninjauan-peninjauan dari teknikal dirijen. TD dari masing-masing cabur. Iya. Mereka yang tahu fasilitas apa yang dibutuhkan untuk cabur tertentu ya, kan itu kan Pak Budi? Iya, betul Pak. Nah, gitu kan. Iya, kemarin nanti ada tahap 2 lagi tanggal 27 Juli ya. Mereka mau cek lagi. Cek lagi kesiapan final tentang venue penyelenggaraan PON. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini kita lihat tadi kan di luar juga dari depan tadi sudah diadakan perbaikan-perbaikan dilaksanakan oleh pengelola venue. Gitu ya, artinya apa yang mereka minta siap ya, kita penuhinya. Iya Pak. Biar layak untuk pertandingan PON nanti ya. Iya. Tapi untuk saat ini kita belum bisa ya, Bung Wan ya. Kita ini kan hanya seputaran daripada gor ini aja. Artinya layout apa segala macam, karena untuk event apalagi skala nasional ini kan selain tempat penonton juga banyak media ya. Media itu kan butuh tempat khusus. Untuk ruang press room-nya kan nanti, dan medianya kan tidak hanya media cetak atau online tapi juga media elektronik supaya mereka bisa nyaman meliput ini kan begitu. Ya, betul. Ya. Pasti ada layout-nya nanti. Ya, kemana layout yang bisa fotografer, kemana bisa aksesnya, gimana tempatnya, kemana yang tidak bisa karena nanti itu apanya. Makanya ada ini Pak, di bawah gedung ini kita kan sudah ada mengadakan renovasi itu perbaikan untuk fasilitas pelengkap untuk pertandingan itu, yaitu tadi seperti ada ruang pers, ruang kesehatan, ruang doping. Mungkin di bawah sana pun ada fasilitas nanti seperti di sini, di bawah ini Pak. Di bawah ini ya, seputaran ini ya. Iya, termasuk ruang ganti ya. Iya Pak. Ruang ganti pemain. Ya, itu seperti diminta TD itu dah ya. Iya. Untuk fasilitas-fasilitas untuk pertandingan. Tempat pemanasan juga. Atau ada atau memang di ini semua kita desain di sini juga pemanasan, di sini tanding, atau ada nanti di luar atau di bawah pemanasan.
ada mungkin di depan sini pemanasan ini Pak, mungkin pemanasan ada ya. Terus cabang wusu. Perlu juga diantisipasi kalau misalnya pertandingan sampai malam mengenai lampu. Lampu udah Pak. Udah. Aman itu ya? Iya. Kalau lampu udah. Kalau itu Pak Budi udah. Udah itu Pak. Udah tahun ini ya? Itu sampai dianggarkan ya? 4 miliar itu perbaikan fasilitas pendukung gedung ini. Baik kamar mandi ataupun fasilitas yang lainnya. Mungkin itu nanti lah tanggal 27 Agustus sudah bisa selesai. 27 lihat, Agustus ya, berarti masih tadi, ada waktu satu iya, bulan setengah lagi iya, ya. Karena itu hanya kerja renovasi-renovasi saja mungkin bisa cepat dikerjakan. Nah, ini kerja full time nih? Iya. 24 masih, jam nggak? Kita lihat tadi kan, waktu kita mau ke sini ada pekerja-pekerja sedang melaksanakan pekerjaan itu di atas. Ya, sudah. Kalau lantai apa nih? Enggak. Masih bagus nih ya. Masih bagus. Karena kalau cabang wusu dan apa nanti kan pakai matras. Pakai matras lagi, ya, baik ya. Senam kan? Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik pemirsa sekalian, demikian tadi penjelasan tentang venue GSG ini di dalam GOR GSG. Dan harapan kita semua kontestan yang bertanding merasa puas. Puas. Ya. Merasa layak, merasa nyaman, aman bertanding di gedung serbaguna ini. Karena fasilitasnya lengkap. Nah, fasilitas lengkap. Oke, baik pemirsa sekalian. Sekian dan terima kasih. Baik. Salam olahraga. Sportif. Oke.